Kamu nak ceritalah sikit sebanyak. Tetap kebaikan-kebaikan yang kita pakat duk tunggu. Nak wa aman, nak tahu. Ha, kita ngaji ni kita nak tahu dah wa aman. Bukan nak badu dengan siapa-siapa dia dah. Bukan nak tunjuk rajin ke siapa dah. Ha, ni ikhlas kita kena duk lagu tu bila kita ngaji. Ngaji sebagai tangga untuk nak tahu dan wa aman. So, situlah serah Tuhan. Maka di antara yang Nabi duk ceritanya bahawa syurga itu duk rindu-rindu kepada pak gulungi manusia. Nabi duk royak dalam hadis dia. Syurga ni dia duk rindu, duk kasih, duk cita-cita. Ah tu. Pak gulungi manusia. Ya, manusia hidup di dunia ni ada dua. Ada dua, boleh ingat molek. Satu, orang duk rindu-rindu ke syurga. Duk minta syurga, duk minta Tuhan nak masuk syurga. Yang keduanya, syurga duk rindu ke dia. Ah tu. Kerti tak? Ada setengah orang ni nak masuk syurga. Duk minta Tuhan nak masuk syurga. Bulan puasa kemarin lah, duk minta tak ada bukti radu dia. Sebulan bulan puasa, ya Allah, jadilah aku ahli syurga-Mu, ya Allah. Jadilah ahli keluarga aku, anak cucu pinak aku ni jadi ahli syurga-Mu, ya Allah. Duk minta nak masuk syurga. Tapi ada golongnya yang syurga duk rindu naungi masuk dia kepada syurga. Haa, cuba tengok. Ada pun hak Nabi duk royak. Orang duk minta nak masuk syurga ke Tuhan ni, Nabi kata suruh minta tiga kali. Tiga kali minta. Barulah syurga tu berdoa ke Tuhan, naungi orang tu masuklah dia. Itu dalam hadis Nabi kata. Dalam hadis Nabi kata, man sa'alallaha al-jannata bi salasati marratin. Siapa dia minta kepada Allah Ta'ala nak masuk syurga tiga kali. Ya Allah, masuklah aku, ya Allah, dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, masuklah aku dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, masuklah aku dalam syurga-Mu, ya Allah. Sebut tiga kali minta. Ingat boleh. Ini Nabi kata. Bilalah kita minta lagu tu, qalatil jannatu. Maka katalah syurga kepada Allah. Allahumma adkhilhul jannata. Ya Allah, masuklah orang itu dalam syurga, ya Allah. Ini Nabi kata. Dalam hadis dia. Cuba tengok tu. Hey, Nabi dia ajar kita. Tapi nak tiga kali. Ingat boleh. Kalau kata, ya Allah, masuklah aku ke syurga, ya Allah. Masuk ilamu, ya Allah, aku masuk sama-sama. Tak ada. Kena royak tiga kali. Kena sebut tiga kali. Ni hadis Nabi kata. Ha, siapa-siapa minta nak masuk syurga tiga kali, Nabi kata, maka syurga tu berdoa minta Tuhan. Ha, tu. Kata, qalal jannah, qalatil jannatu, Allahumma adkhilhul jannata. Maka katalah, maka berdoa lah. Syurga itu kepada Allah Ta'ala. Ya tak kena. Allahumma adkhilhu. Eh Tuhan ku, masuklah dia tu. Kau minta lah ni tu. Al-jannata aka syurga. Masuklah ya Allah dia tu, ya Allah. Tengok. Tu orang yang minta syurga. Orang yang minta syurga. Ingat malam cara nak berdoa nak royak ni. Karena minta masuk syurga, kena sebut tiga kali. Ya Allah, ya Tuhan ku, masuklah kula syurga mu, ya Allah. Ya Allah, masuklah aku dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, masuklah aku dalam syurga-Mu, ya Allah. Ampunlah dosa aku, ikutlah hati nak tahu lah apa. Tapi di butir syurga tu sikap tiga kali. Bila kita minta tiga kali, Nabi kata syurga tu berdoa kepada Ta'ala supaya kita boleh masuk ke dalam syurga. Tu nak ayat kata. Dah. Ha, tu. Lepas tu, wa man istajara billahi minan nar
Siapa dia minta doa mi jauh dengan api neraka. Qalatin naru Allahumma ajirhu minan nar. Katalah neraka minta doa dengan Tuhan, ya Allah, jauhlah dia tu daripada neraka. Hadap. Ha, jauhlah dia tu daripada neraka. Sebab tu bila kita minta doa, ya Allah, Tuhanku, ya Allah, Tuhanku, masuklah aku dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, masuklah aku dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, masuklah aku dalam syurga-Mu, ya Allah. Jauhlah aku daripada api neraka, ya Allah. Jauhlah aku daripada api neraka, ya Allah. Jangan kenalah diri aku dengan api neraka, ya Allah. Aku dengar kata, neraka kata, ya Allah. Jauhlah dia tu daripada aku, ya Allah. Ah, hari ni kita ngaji ni, ingat malam ni. Ni hari buka. Orang kata hari-hari buka rugi. Ah, orang tak mari dengar hari buka, tak tahu. Ini ingat malam ni. Hadis riwayat oleh Imam Tirmizi. Hasan ni hadis riwayat oleh Imam Abu Daud. Tu nak ayat kata Nabi ada royak. Ada ajar kita. Tengok. Kita reti di hadis ni bahawasanya jadi Nabi ko Tuhan ko dengan kita jadi umat Nabi Muhammad ni duk minta we masuk syurga. Tidak. Duk minta we kita masuk syurga. Supaya tak duk hari-hari duk helak kita. Tak ada butir lain dah. Tak gitu. Hak bulan Ramadan tu ambo duk royak lama dah. Nah, hak bulan Ramadan kata dua doa, dua hadis hak Nabi royak. Hak duk apung kita sia sekali malas sekali. Hak tu apung dosa kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampunkan dosa hak telah lepas dah. Dosa hak telah lepas dah apa? Bila tu dua. Jadi sehari semalam dua kali tu hak apa dosa kita. Satunya siapa dia puasa? Siapa dia puasa kerana Allah? Tak ada kerana lain. Ufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kalau hati kita bulat puasa kerana Allah, buat kita buka puasa, pom, tu baik ada dosa. Tu baik. Tak sah buat buka puasa, pom. Petai lusa buat buka puasa, pom. Berapa hari kita puasa? 29 kali. Tu sahabat dengan puasa. Boleh malam pula mengkoma. Tengok boleh puasa. Siapa dia berjaga malam. Maksudnya malam ni ambil di ngorik lah. Siapa ke subuh ni? Pak kita ngorik di gorkaan. Esok pak rekaan. 7. Kita kira hok lak-lak eh. Tak ada sunat tu. Hok yang sebaik sunat, tak nak yak. Tu lip teh. 7. Terawih berapa? 20. Tak 27. Witir 3. Tak 30 lagi. 30 dah. Tak masuk sunat lagi tu. Sunat ngorik dah. Sunat isa dah. Eh lagi. Lepas hari ngorik. Ya maya sunat dua kan. Ha, okey gaji sepah maya esok ya, lepas maya esok nak terawih tu jedah di sunat nur kan. Ha, habis itu pula 4 lah dah. Jadi 30 lah. Kita ambil 30 je. 30 kali kita. Bo malen kita nak makan sahur. Bangun dah lah tahajud 4 rakaat. Sunat taubat 4 rakaat. Sunat hajat 2 rakaat. Jadi 10. Kita bangun pukul 3, okay? Nak pakai sahur pukul 4. Curi-curi masuk. Nak pergi boleh buat amal ibadah. Jadi 10. 10 dekat. Capuh ngalik kita ni 40. Jadi tiap-tiap malam 40 dekat. Maka masuklah Nabi kata, man qama ramadana imanan wahtisaban. Rupira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampun dosa lepas juga. Oh, sana ni sudah straight. Oh, ni siapa dia berjaga malam, maka diampun juga dosa dia. Bila tu? Bila siapa waktu subuh, pong. Siapa waktu subuh, pong. Siapa waktu subuh, pong. Berapa malam, weh? 29 malam. Jadi, hok poso so, hok kiam so. Dua. Pada ambil mana lagi dosa? Nak ambil mana lagi dosa?
Karena hak ni bukan kata 50-50. Karena dia ada kait dengan buat. Man soma man qoma. Asalkan orang ni puasa kerana Allah, orang ni jaga malam kerana Allah, nenau selalu dah tubik dan dosa. Ha. Pas Nabi tak ada goyak dosa apa? Dosa kecil ke dosa besar? Tak. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan dosa terlepas dah. Sini kita reti kata setahun tu hari sebulan untuk nak cucikan kita. Hai dah gitu. Sebab tu kalau orang tu mati lepas puasa, Allah, kita puasa beruntung sekali. Kalau betul-betul dia puasa tu kerana Allah, dia berjaga semaya tu kerana Allah, orang ni nenon. Walau dosa dia banyak pasti dipatah sekalipun. Ha, tu nak ya. Jadi sebulan ni tu hai kok sungguh. Tak kira baca Quran lagi, tak kira malam Lailatul Qadar lagi. Buku butir poso dengan kiam dua tu je baru diampunkan dosa dua kali sehari semalam. Dua kali sehari lah. Kita panggil dua kali sehari semalam. Pak kalau 29 malam, kita tengok berapa puluh kali. Ha, ning no ya tu sucinya. Silinglah kita ketika kata Tuhan ni pisah juga. Nabi umat Muhammad ni cuci daripada dosa-dosa. Dia pisahlah. Nabi kita ni cuci, Nabi masuk syurga dia. Tengok Allah Ta'ala. Baik, mari bulan Syawal pula tindih. Ni hari pula. Allahu Akbar. Habis tahun kana kasyamid dahri. Cuba dia puasa setahun cukup. Cuba tengok. Nyerakung habis mikir. Sebelah bulan lagi. Sebelah bulan lagi tengok. Ha, tengok. Jadi kita reti bahasanya tak ada buku lain tak. Buku duk pisah nak sumak syurga dia. Mari tengok di hadis ni pula Nabi royak pula. Siapa dia minta nak masuk syurga, minta 3 kali. Syurga tu doa pula kepada dia, Tuhan royak Tuhan kata, "Wui masuklah ya Allah dia ni di syurga." Mintalah jauh daripada api neraka, maka api neraka doa dengan Tuhan. Ya Allah, mu jauhlah dia daripada aku. Ni dok wayak kata kita nak masuk syurga dok minta Tuhan. Tapi ada orang yang syurga dok rindu-rindu dia. Dia tak karik ya, tapi syurga dok doa wi minta dia. Syurga dok rindu, syurga dok sayang, syurga dok asyik. Nak wi di pak gulungi manusia dia masuk ke dalam dia. Tidak. Syurga tu rindu. Dia watak kaya. Ya dia. Tapi syurga lah duduk dengan Tuhan. Ya Allah. Masuklah pak gulungi ni. Ya Allah. Masuk syurga. Ya Allah. Syurga tu rindu. Siapa dia tu? Nabi kata mula-mula talil Quran. Orang suka baca Quran. Orang suka baca Quran. Tu. Orang suka baca Quran, tak ada dah. Sambil keramat orang suka baca Quran ni. Fatino kita baca dah Quran sikit sehari pun tak apa. Ni dah lepas Ramadan pun baca lah. Dia kata, kita bodoh baba we katuk ngazik dah. Dalam mari dalam linjo. Kalau tak payahlah Ramadan pula apa bukanya kalau tak akhir ni. Ibu semiluk tu tak boleh lah baca semua baca semua no, ya, tu. Ha, ni, sebab tu lah Al-Quran kata ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingat Tuhan ni Tuhan wi tatma'innul qulub, Tuhan wi ketenangan di dalam hati kita. Dan kita ingat Tuhan, kita ngatik kau, kita berzikir kau, kita baca Quran kau, Tuhan wi jadi tenang. Itu ayat tu Quran. Ikra'. Syurga duk doa orang baca Quran nak wi masuk. Kadang-kadang dia tak tahu kata syurga duk minta Tuhan nak masuk dia. Tuhan sendiri tak harik dia. Tapi rajin baca Quran. Kalau dia mari sejik, dia mari dulu buat depan tu pada nak apa tu setengah jam dia baca dah 2 pipi. Dia curi semua, dia baca semua, dia baca semua. Abang ni nak istiqamah. Nau jadi seumur lepas apa ni?
lepas puasa pun nak baca semua. Ikut dia nak khotam bila pun. Baca, baca. Alih nunjuk, alih nunjuk, alih nunjuk. Khabar-khabar tengok Juh 15 tu. Khabar-khabar tengok Juh 27 tu. Nak khotam dah. Ini nak ayat lagi. Sebab tu dah Nabi kata, ikra'ul Quran. Nabi kata, bacalah kamu akan Quran. Dalam hadis ni. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan mari cari kita dari kemaksud. Quran tu akan mari cari kita, Nabi kata. Orang baca Quran. Tu. Mari cari apa tu? Syafi'an li ashabihi. Mari tolong kita tuai orang baca Quran. Quran tu mari tolong kita. Di akhirat esok. Haa, tu tengok. Banyaklah kalau tengok Quran. Hani nak ayat tu suruh baca Quran. Orang baca Quran masuk dalam syurga duk rendu-rendu ke dia. Yang kedua nyawa hafizul lis wa hafizil lisan. Orang jaga lidah. Siapa dia jaga lidah? Orang ni Allah syurga duk kita masuk syurga. Ha ni payah belaka ni buku putih payah belaka. Tak ada payah dan nak sungguh. Pak kita, Allah. Tak jaga langsung kita. Cek tak ada putih lagi. Kita si, kita si, kita si. Kita si banyak. Jaga lidah. Kecek benda pedah tak apa. Kecek sebab gelap pun tak apa. Tapi kalau tak pedah tu. Bimeh tu payah sekali nak jaga. Tu. Karena satu hadis Nabi kata gana, man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa dia banyak kecek, maka banyaklah salah. Wa man kasura saktuhu kasura zunubuhu. Siapa dia salah banyak, maka dosalah banyak. Wa man kasura zunubuhu fannarul aula bih. Siapa dia dosa banyak, maka api neraka lah lebih utama. Api neraka lah rapicaknya. Tu Nabi kata. Siapa dia kecek banyak, maka salah banyak. Tak kata ke? Dah kecek banyak mula lalu. Bagi retina. Retina dah kena murah-murah ke. Cereng. Tu murah-murah. Tu. Orang jatuh pun ada juga. Tu noyak tu supo lah. Tu noyak jangan banyak. Orang jaga mulut noyak tu. Orang jaga lidah. Orang jaga lidah. Karena lidah ni biasa bawa tuai dia ke syurga. Dan lidah juga biasa bawa tuai dia pergi ke neraka. Tak ada. Karena Nabi dia royak di malam Isra' Mi'raj. Nabi kata, aku pergi tengok dalam neraka, kuat tino lah banyak sekali masuk neraka. Sebab buat kita tangi, ya Rasulullah. Sebab apa, ya Rasulullah, kita tino banyak. Nabi jawab dua kata, al-famu wal-faraj. Mulut dan kemaluan. Maksudnya, kita tino ni kecek banyak sebab mulut. Sebab mulut kita tino. Nabi royak ni, bukan royak. Lepas kita nilai lah hari ni. Kita nilai hari ni Nabi royak. Tu Nabi kata sebab mulut. Yang kedua kemaluan. Apa kemaluan? Zina banyak. Kau tengok di kaca Fuana lama. Tino saja-saja. Klubeng saja-saja. Anak dia tu, anak mama, anak saleh, anak kahit. Ada belakang situ kita ya. Ya. Tepik ni. Dengar. Aduh, situ lain-lain ni. Habis tu noyak tu, Nabi royak dah. Kita rasa lemah. Kita rasa lemah bila Nabi royak. Nabi istihar. Aduh, noyak. Sebab tu syurga dia rindu sangat orang pandai jaga mulut. Ulil khair wa illa faskut. Kalau nak kecek-kecek dah hok molek. Kata si kecek, diam. Faskut, maka handuk diam. Kalau nak kecek, kecek hok molek. Mari gimana dia mahu?
Oh, sampai nampak yang menajib gendor waktu Allah tu berkata perau. Amari ke mana pulau? Tak apa. Rumah dia tu dari mana hari tadi cari? Tak apa. Kau pasal popek-popek tak tahu kapa. Haa, kau tutup si. Jagalah mulut. Habis lagi dia naik tak kepala orang. Nah, suka kata korang. Suka komen orang. Nak ya tu. Nah, Allah kata korang. Ini ingat molek, ingat molek. Yang ketiganya wa mut'imil ji'an. Yang ketiganya hak syurga duk rindunya wa mut'imil ji'an, orang yang suka beri makan korang. Orang yang suka beri makan korang. Sama ada jamu ke tak jamu bagi ke tak ada kira. Ani noyak tu. Ambil bulan puasa hidup deh. Lah ni tak hidup lah mati lah. Ha, tu noyak tu. Tak ada kira lah. Jiwa orang suka tolong orang susah. Tahu tepi rumah dia ni ada 4-5 buah rumah ni. Dia ada gapo kat situ. Ya? Hello, 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 hello. Makan pun situ. Hello, duit pun situ. Suka tolong orang susah lah. Ning syurga duk tunggu orang itu. Syurga duk tunggu, syurga duk tunggu. Ning nak ayat kata. Orang hak syurga duk rindu. Tengok. Deh. Ha, sebab itulah kita kena usaha sifat ni. Kalau ni ni kena 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 bubuh dalam hati kita. Bila tengok orang susah, we ada perasaan. We ada perasaan nak tolong. Tak kira lah tolong lah apa pun. Kalau kita ada tameng sah, kita tolong cari kerja orang dia. Kita orang tameng sah. Tengok dia ni susah, tak ada kerja lah. Mari. Aku lebih kecek dengan boleh sah, mau kerja situ. Gaji RM12,000 sebulan, duduk situ. Kalau paru-paru, kita guna tameng kita. Tidak. Tak ada kira. Kalau kaya, we duit. No, ya, tolong. Ah, tu nak ayat tu kira. Nah, tu tolong orang susah nak ayat. Nah, ingat molek. Yang keempatnya puasa ini Ramadan. Orang hak puasa bulan Ramadan. Syurga duk rindu-rindu. Ani maci-maci. Ni yang kita puasa bulan Ramadan panas-panas. Orang puasa bulan Ramadan, Nabi kata syurga duk rindu-rindu duk minta ke Tuhan nak masuk dalam syurga. Syurga apa orang puasa? Rayyan. Nama syurga Rayyan. Allahu Akbar. Ha, tapi ingat di pagi raya selepas pada Nabi sembahyang raya. Selepas Nabi sembahyang raya, Nabi nak naik mimbar, nak naik baca khutbah. Nabi cak anak tanggung mula-mula Nabi kata amin. Naik anak tanggung yang kedua Nabi kata amin. Naik anak tanggung yang ketiga Nabi kata amin. Sobat-sobat di bawah ni pakat. Pakat tengok belaku. Ish, apa Nabi dah kata amin? Aku tak ada dengar orang dia berdoa apa. Aku tak ada dengar orang dia berdoa apa. Datang dia kata amin. Aku dengar dia kata amin. Tapi tak ada dengar orang berdoa. Tiga kali dia amin. Bo Nabi sudah baca khutbah turun. Alah. Kerana semayang raya ni dia. Dia semayang dulu. Tak ada. Semayang raya eh. Jemaah. Dia baca khutbah dulu baru semayang. Raya je semayah dulu, 7 takbir dengan 5 takbir. Lepas tu baca ketebah. Nabi sudah semayah siap dengan sobat naik, baca ketebah. Turun tu, sobat tanya, ya Rasulullah. Apa muda kata amin, amin 3 kali, ya Rasulullah. Siapa dia duduk berdoa, oh, ya Rasulullah. Nabi koyak. Ya, saat ni ku amin kerana Jibra'i duduk berdoa, oh, suruh aku tolong amin. Suruh aku tolong amin.
Amin gapo ya Rasulullah? Jibril minta Tuhan di pagi raya satu Syawal. Jibril kata kena, ya Allah, mung jangan terimalah puasa dan ibadah anak yang deraka kepada dua ibu bapa. Pagi raya dia minta. Ni. Sebab tu orang di pagi raya kena tengih pergi cari dua ibu bapa dulu. Sudah semaya kena cari cik kita mek itu dulu. Kau pun nak pergi cari dulu. Pergi peluk dia, minta maaf dia, takut ada salah kita dengan dia ataupun deraka. Sebab tu kalau boleh puasa, deraka ke ibu bapa, peri. Tak ada boleh gapo, peri, 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 peri. Kosong, zero, zero. Itu nak ayat kosong. Tak boleh halau gapo. Jibril berdoa, Rasulullah, amin. Tak ada nak becek. Kalau kita tu boleh dituhai tak terima. Amin nak ayat kata di pagi Syawal, di pagi raya. Nak royak kita kata mu jangan deraka ke ibu bapa mu sebulan bulan Ramadan. Bukan seru di jangan we ada deraka. Kalau hak sabik dengan bulan Ramadan, Jibril doa dah jangan terima ya Allah puasa anak yang deraka. Dan ibadah-ibadah dia sebulan bulan Ramadan. Dia ninglah rajin bulan Ramadan. Semaya terawih tak ada tinggal, berzikir tak ada tinggal. Dengan sejadah lagi dengan wasabih yang berenuh. Rupa-rupa dia deraka dua ibu bapa dia. Saja. Ni besar tak besar. Sebab tu pagi raya kita kena pergi peluk cik kita, mek kita. Siapa dia ada mek, siapa dia ada cik, kena pergi peluk. Gidakak mek kita, siung mek kita. Siung pipi dia, siung tangan dia. Kerana lama dia duduk basuh berok kita. Lama dia duduk siung pipi kita. Saya raya atas dia. Pagi raya kena cari dua ibu bapa. Kalau cik tak ada, mek tak ada, kubur. Tidak, kubur. Jangan duduk dengar orang raya atas kubur bida'ah. Terus duduk cahaya. Tidak. Kubur, 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 kubur. Pergi kubur, cik kita tak ada dah, mek kita tak ada dah. Pergi kubur. Tidak, pergi kubur. Carilah ibu bapa ni raya. Ni kemuliaan kita. Yang kedua Nabi kata ku amin. Karena Jibril berdoa, ya Allah, mu jangan terimalah puasa dan ibadah isteri yang deraka kepada suami. Tengok. Boleh puasa ada bini deraka ke tok lelaki. Tak ada kira deraka lagu mana. Dengan senuk dapur kok. Ataupun kata huduh kata lelaki kau bulan Ramadan saja bini peri-peri bini ingat molek ni ajaran Islam nak jadi baik ni agama Islam aja peri kalau ada isteri yang deraka ke suami. Sebab tu di pagi raya bini kena hala tangi kepada tu lelaki tu noyak tu. Tu hak kita dah hala-hala minta maaf di pagi raya ni pasal ni. Kerana Jibril dah berdoa dah kepada Allah. Supaya Allah Ta'ala tak terimakan ibadah puasa dan ibadah lain-lain lagi. Isteri yang deraka kepada suami. Jaga molek. Kerana apa? Kerana syurga di bawah tapak kaki tu lelaki. Di bawah tapak kaki tu lelaki. Sebab tu kena jaga si isteri. Si isteri kena jaga benar-benar. Kena ingat molek, kena jaga. Apa kesilapan baik apa? Di pagi raya, hello lah tangi. Hello tangi kata lelaki kita, baik maaf kita kata baik. Baik maaf kita baik. Sama kita dua-dua ni baik. Baru ni tahun lalu kita maaf dah baik. Bulan Ramadan kita maaf baik deh. Ada salah ke apa baik deh. Ingat dah baik, baru ni kita ngepek teruk baik. Ngepek teruk, ikut lah. Leh, Haji boleh bukan hala tangi dah. Peluk, 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 peluk. Peluk lah, bini peluk tu lelaki kerabak di tekok. Teriak di pagi raya. Dah lecuk molek. Dah lecuk raya tu. Dah tubik dah. Daripada masjid dah kelik di rumah. Lalu dah peluk.
Be maaf kita latih be deh. Riok bini. Ha, tu noyak tu. Bila sosok kalau kita boleh bila. Atau sebila pun minta, be maaf lah deh aku salah. Gapo kata kita ada salah dengan be. Boleh poso ke tak boleh poso be minta maaf lah ko be cuci be. Hari ni be kena maaf kita jadi kosong tak ada apa sekarang be. Allahu akbar. Han kadang-kadang kita malu. Nak minta maaf malu ke anak. Nah, nak minta maaf nak peluk malu ke anak. Lah, anak lapar dah. Malu pun lagi. Islam ajar surah itu. Nak uib seronya. Pada ke mana dah kita, dah kita peluk dengan tu lelaki kita. Teriak bini. Tapi ini teriak tu lelaki pun teriak apa tu? Tu baik mata. Tu lelaki pun kena minta maaf juga. Tapi si isteri tu jadi yang disuruhkan supaya minta, supaya minta maaf kerana Jibril minta kepada Allah Ta'ala, jangan terimalah isteri yang deraka kepada suami ibadat dan puasa sebulan bulan Ramadan. Tengok Islam kena besarlah tu nak ayat tu. Tengok boleh tak ajar dari Islam nak ayat tu? Oh tak ada tu. Hanya kita yang buat tak buat. Kita ya, petibat tak petibat. Tapi benda ni benda molek, comel tak ada. Haa, orang lain, no, yang ada agama lain. Hari besar, hari mulia, dia mabuk, dia berdecah. Tak ada. Haa, tak ada hari ibadat. Kita ada. Hari besar-besar, ialah hari ibadat. Hari besar, hari ibadat. Haa, tu. Susuli dengan ibadat. Ugamo lain tak ada. Kalau hari besar-besar dia kok pakak cuk baru tu kok nyo berdecak pasal lagu. Patu pakak minum arak belako kaya habis licin. Ha tengok. Kita Islam tak ada ya ajar tengok. Ha. Yang ketiga Nabi kata amin. Amin Nabi kata. Nabi kata aku dengar Jibril kata ya Allah. Mu jangan terimalah puasa. Mu jangan terimalah ibadat. Orang yang tak beri maaf kepada orang yang meminta maaf kepadanya. Ni di pagi raya satu Syawal. Orang minta maaf kita, kita tak maaf di pagi raya. Maka kosong puasa kita dan ibadat kita. Sambil tu pagi raya kita tubik masjid. Maaf dia-dia dia. Maaf hati, maaf lakuk tu, maaf lakuk deh. Allah, maaf lakuk tak ada uruf. Hari raya lah akan jumpa. Buat aku boleh semua. Semua minta maaf. Siapa dia tahu maaf, jaga Jibril siap lah. Sabit orang kau ampai, kita hai ampai. Tidak. Kalau orang hai ampai ni besar sekali. Tidak. Orang tak minta maaf tadi. Dia dah terdiri lama dah. Lama dah tak kecek je. Mulai pagi raya dia tu pun hello tangi. Maaf kawai tik deh. Hon pal pada. Yo yo maaf kau maaf kawai kate. Allah soal. Ya dah wi maaf dah. Hodok balah selama kening dah baik dah. Maka puasa dia dan ibadat dia laku. Kalau tak wi maaf, sia-sia puasa sebulan dan ibadat-ibadat lain. Ani noya. Hamolek sekali begas pika di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, ambo ni namo sekali-sekali. Ambo minta maaf belako. Kecik besar tua muda. Tino jatek. Apa yang ambo buat salah kepada siapa dia. Apa yang ada di pagi ni. Ambo minta maaf belako. Siapa dia tak maaf. Tengok saja. Tua tu boleh. Kau tu tua tu. Habis. Dah. Ni cara no ya. Kalau kita tak maaf dia maaf dia tak tegur kita perak boleh tak tak utuh boleh tak tu situ situ dengan kita. Tidak. Hani no ya to kena minta maaf. Ha bila orang minta maaf dah kita kena maaf kepada orang minta maaf. Kalau tak wi maaf maka orang min Tuhan tak terima Jibril minta tu si wi terima. Ya Allah jangan terimalah ibadat puasa dan ibadat-ibadat orang yang tak maaf pada orang. Ani noya. Allahu akbar. Jibril pula gi doa ketika tu noya.
Ini tiga karun ayat tu. Tiga kali amin. Ingat mana? Ha, itulah. Malam ni kita boleh ngaji sebagai pembukaan kita banyak tu dulu. Wallahu a'lam. Ha, siapa dia ada nak tanya apa sikit sebanyak boleh. Gana-gana? Tawah haji, tawah umrah. Boleh atas? Atas saja. Ya, ya. Kita tahu kerana sejik ia keliling dah. Ha? Kena jaga dah. Tak ada gapo, turut masjid tu tak apa. Turut masjid tu tak apa, urat masjid. Kita ada apa dah. Ada bosan kalau orang tolak itu. Orang tolak dengan kereta tolak. Nyepaling kereta tolak tu. Ha, tak boleh. Paling kau tu atau paling kau tu. Jadi hadap kau batilah atau belakang batilah. Salih. Eh? Ha? Jangan dia buat lila syik atau syik kau lila kena lak tu. Ha, habis tu orang kena lak pun kena pas mana tempat api hijau nak niat nak apa. Cukup straight. Ya, tak apa. Kalau orang kita tolak tak bosai mana? Ada bosai arak ya wahullah. Ya badu buat tu. Kita berdiri. Kita? Tapi kalau kita pandai tak apa. Kalau dia sedut orang kan ada yang pusing kan tu. Kayak pusing kan tu. Dia yo dia jaga semua. Tapi oleh orang kita, kalau suruh arak dalam 5,000 pun, straight. 5,000 tawah dengan si'i. Kalau orang kita tu dalam 3,000 setengah. Orang ada pergi ambo tu, aku tu. 7. Sekali dengan si'i ni. Ada lagi. Ada. Tak ada kena niat gapo. Aku tawah umrah kerana Allah Ta'ala. 7 keliling kerana Allah Ta'ala. Niat kena? Ada. Pergi sampai tempat api hijau tu tempat mula. Kita ingat aku tawah umrah 7 keliling kan oleh Allah tu. Tak ada apa. Ada mudah kita tangi tak ada apa. Tak ada payah. Tengok kita itu sikit deh. Tengok kita itu sikit. Mana dia cara ni? Tak ada lakuk, ada apa buah dah. Muka berapa? Ya sudah tanya tanda perak. Kalian tak buah dah. Buat tina pula, muka berapa weh? Muka berapa? Muka lape. Yo. Mana? Baris berapa? Dan telah meruakan oleh Bukhari. Bukhari dan Muslim. Ibnu Hibban. Tengah deh. Temudah. Bismillahirrahmanirrahim.
dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Hibban, tengok tu Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi, tiga orang yang tiada menerima Allah Ta'ala, bagi mereka itu akan sembahyangnya. Ha, ini dia cara buku isteri ni, buku orang tu. Hak Bukhari dan Muslim tu kita lepas dah. Dah daripada Abu Hurairah. Ha, tu hak Bukhari dengan Muslim tu dia kata apa? Bila tu laki panggil gi kepada hamparan, kepada tidur dalam. Maka bini tak segi tidur. Tak jong pergi tidur. Tidur luar. Duk jamu nyamuk. Duk laki tidur dengan keadaan dia marah. Maka orang tina tu. Dia kata, Allah Ta'ala malaikat laknak. Siapa waktu subuh? Atau Bukhari atau Muslim. Hak ni Ibnu Hibban pula. Nah, dengan Al-Baihaqi. Hadis ni. Mengeluar tu mengeluar hadis. Tiga orang yang Allah Ta'ala tak terima semaya dia. Ada samprapi. Tiga gulung ni. Tuhan tak terima semaya. Orang tino ni. Tiga gulung ni, tiga peseng. Orang tino tu, Tuhan tak terima. Tiada mengakakkan Allah Ta'ala bagi mereka itu kepada langit. Tu. Jadi Tuhan tak akakkan pahala dia ke langit. Tu. Apa tu? Tak akak tu akan kebajikan. Pahala dia Tuhan tak akak naik ke langit. Saya tak terima lah. Tuhan tak terima. Tak masuk dalam daftar Tuhan. Mana tu? Pertama, hamba yang lari daripada penghulunya hingga kembali ia hamba kepada penghulunya. Yang pertama hamba. Lah ni tak ada dah. Hamba lah ni tak ada, dia merdeka, habis jadi orang merdeka belaka. Dulu ia ada hamba. Hamba ni ia tak ada main misik. Nak milik tak ada oleh talih-talih. Talih milik tanah, talih milik rumah. Hamba ni jadi hamba ke. Orang siar panggil tak. Jamai dulu. Hamba lah ikut ke. Suruh nebah. Suruh aku air. Suruh nimo. Jaduh untuk tu. Tu hamba. Orang boleh jual supaya beli dengan supaya lembu lah. Orang boleh jual beli supaya lembu. Hari nak pasal nak jual. Orang pergi dua orang. Oh ya, oi nak jual hamba oi. Orang mari tengok. Ai tua ni. Ai boleh lagi buat aku ai. Berapa ni? 15,000. Ai tak lawa 15,000. Oh ni kan ni muda sikit buat nebas dak ni. Berapa? Kan 18. Ah beli orang ni. Tu hamba dan menu. Nah, lain tak ada dah. Hamba ni kaya lari daripada tua dia. Maka Tuhan tak terima semaya dia. Tu. Yang keduanya, perempuan yang marah atasnya oleh suaminya hingga redha ia suami. Isteri yang tu laki marah pada isteri. Maka isteri itu semaya Tuhan tak terima. Tidak. Bila nak terima tu? Hingga redha nyo suami. Sehingga tu laki tu tak marah. Hingga tu laki tu redha. Apa redha? Tak apa dah lah. Tak marah dah lah. Baik dah lah. Ha tu tengok. Usah tak usah. Pagi tu buat main-main je. Ada setengah orang tu balas sikit klik. Wah, memik dia. Tu laki dia cokor. Tak ada benda nak pahri dah. Ayalah nak ayat tu. Ni nak ayat tu. Marah dulu dari rumah tu. Loh, dia dah lari. Lih. Semaya tu, dia tak terima dah. Tengok. Tu nak ayat tu. Hak Bukhari Muslim ni, ayat apa? Ajak tidur dalam.
Ya, kita tidur ya, ngamalai dok. Tapi gak ada apa terotak. Tidak. Tu laki ni kau marah lah, berapi lah perut. Tidak, tidur dengan marah tu. Tu laki pun tidur, aku tu dah tak tahu. Bini masuk tidur, tak masuk tidur, tak madu lah. Allah. Melekatlah anak sampai waktu subuh, tino tu. Tengok, ya. Ugamu ajar ni. Ugamu ajar ni, ya. Masya Allah, laki bini. Hadis riwayat Al-Baihaqi dengan Ibnu Hibban ni, kata apa? Kata tiga jenis manusia yang Tuhan tak terima. Kebajikan dia tak naik ke langit. Tak diakak ke langit. Satu hamba. Hamba lari pada penghulu. Yang keduanya, isteri untuk laki marah. Habis nak baik. Baik semua. Lalu tepi dia tengok bunyi baik. Tengok ini. Alih, mau takut untuk laki marah. Baik ke nasi baik. Be no akan kapo pas kasih be. Kafe kau pisah be. Kau pisah. Sedar. Mana tengah nak jaga lah. Jangan duk. Jangan duk itu laki marah. Ni duk tu laki kau. Eh? Puyah ni puyah panah. Panah cara panah. Panah bukit tino panah saja. Duk jatuh bu panah. maksudnya kena jaga hormat. Tok laki ni maha. Pada waktu tok laki tu tak semaya. Oh tak semaya tok suku. Oh ya tak semaya tu ya dia pikumik sendiri. Dia mabuk ketung-ketung oh dia pikumik darah. Mati esok Italian aku ikut dia asal kita masuk surga dah bini. Bini jaga habini. Karena banci masing-masing. Tak boleh kata dia tak semaya. Kalau kita ambil pakai kapal, pui, nanti tu lelaki hanying ni. Tak boleh lagu tu. Tidak. Hati tu nak marah misalnya tu. Tak boleh. Tak boleh. Kita jadi isteri, tetap isteri. Suami lagu mana, orang tu orang dia. Dia tanggung sendiri. Ingat boleh. Dah. Dan ketiganya orang yang mabuk. Hengok jago iyo. Ini hengok. Hengok. Hingga sedar mabuk. Hingga khabar. Tidak. Orang mabuk ni pun tu yang tak terima semaya. Allahu Akbar. Tengok ni. Oleh hadis lain, Nabi kata tak masuk syurga. Orang mabuk. Kalau pergi mati dalam mabuk, tak bertobat. Tak boleh masuk syurga. Hingga jago iyo. Iyo orang yang mabuk. Daripada mabuknya mabuk seorang saat ini. Itu ayat tu. Ini tiga gulungnya dalam hadis riwayat oleh Ibn Hibban dan juga Al-Baihaqi. Termasuknya isteri yang tu laki marah. Hamba yang lari pada penghulu dia. Itu ayat. Dan orang mabuk hengok sedar dia. Hengok sedar, hengok khabar mabuk dia hengok ledur. Tu ayat kata. Sebab tu lah bahaya benda ni. Ni Islam nak jaga, orang Islam jadi molek. Sebab tu dah kita jaga, cukup molek-molek lah. Molek. Dah kau tu, kau tiga karo, kau ni, kau tiga karo, lek tu, pak lima karo. Hipung-hipung, jadi molek. Jadi molek. Isteri solehah. Tok laki pun soleh. Hidup cukup. Sudah. Ada bosan tak cukup ni nak jadi ni. Bini tu jaga cekak dah. Betul laki pula dah tak reti. Tidak. Kadang-kadang tok laki tu jaga cekak dah. Bini tu buat sarai pula dah. Perak lagi. Sari-sari tak tahu kerja apa bini kawan. Tak tahu kerja apa bini kawan. Bik mutus putih dia kak. Pergi ke mana tak tahu. Aku pun tak ada pergi. Tak ada di titang. Pergi ke mana. Ada royak ke apa? Tengok. Tak leh, tak minta izin. Tak minta anuyak, tak leh. Tengok Islam, cukup. Kotih kau tu, kotih kau ni, kotih kau ni, selit sepik. Barulah comel. Ya ambil kira belakang. Ni nak ayak tu. Sambil nak masuk syurga tu, ni kena jaga.
Itulah pengajian kita sekat tu ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.